Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Al-hadis amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam, dibarengi dengan nikmat sehat baik secara jasmani ataupun rohani, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita bisa beraksakan aktivitas baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berimbas salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam yang mempunyai julukan Afdalul Makhluqat, Afdalul Mawjudat, yang tiada lain beliau adalah Habibana Karim Ayusar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, khususnya umumnya kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat gerak kreatif yang Allah muliakan, di kesempatan yang sore ini izinkan saya sedikit mengupas, membahas tentang fadilah-fadilah sholat berjamaah. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah, tentu kita harus lebih tahu dulu apa pengertian sholat. Sholat menurut istilah ataupun menurut agama adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtata'atun bitakfir wa muhtatamatun bitaslim, yang artinya beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang dikhususkan, yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Namun di dalam sholat ada yang dinamakan rukun. Bahkan dalam sholat ada 3 rukun. Apa-apa? Yang pertama, rukun dalam sholat itu dinamakan rukun qalbi atau rukun bagian hati. Seperti apa rukun qalbi itu? Seperti niat. Jadi ketika kita mengucapkan usalli fardhu dhuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, diiringi dengan lafaz Allahu Akbar, di situ hati kita langsung mengikuti niat saya melaksanakan sholat fardhu dhuhr 4 rakaat. Karena niat di dalam hati itu hukumnya wajib. Yang kedua, ada yang dinamakan rukun qauli atau bagian ucapan. Seperti apa rukun qauli dalam sholat? Yang pertama, seperti membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika kita memulai sholat. Yang kedua, rukun qauli itu seperti membaca surah Al-Fatihah, dimulai lafaz bismillah sampai dengan selesai. Yang ketiga, rukun qauli itu yaitu membaca tahiyat akhir. Yang keempat, rukun qauli itu yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir.
Dan yang keenam, dalam rukun kaul itu adalah membaca salam. Adapun rukun fi'li yang selanjutnya di dalam rukun sholat, itu yang namanya rukun fi'li. Apa sih contohnya rukun fi'li? Yaitu seperti berdiri bagi orang yang mampu, kalau tidak mampu dibolehkan untuk duduk. Yang selanjutnya, rukun fi'li itu adalah ruku atau beserta tumaninahnya. Apa itu tumaninah? Arti tumaninah, saktatun latifatun biqadri subhanallah. Yang selanjutnya, rukun fi'li dalam sholat itu adalah iktidal, berdiri setelah ruku beserta iktidalnya. Yang selanjutnya yaitu sajdataini, sujud dua kali beserta tumainahnya. Yang selanjutnya julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Yang selanjutnya rukun fi'li yaitu duduk ketika tahiyat akhir. Itulah rukun-rukun sholat yang harus ada ketika kita melaksanakan sholat. Karena apa? Karena kita harus tahu beberapa kewajiban yang harus ada dalam sholat agar sholat kita termasuk golongan sholat yang sah. Karena salah satu syarat sah melaksanakan sholat yaitu wa ilmu bi fardiyatihi, harus tahu rukun atau fardu-fardunya sholat. Nah, mengenai fadilah-fadilah sholat berjamaah, karena kita sudah tahu arti sholat dan rukun-rukun sholat, alangkah bagusnya kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Karena banyak keutamaan-keutamaan di dalam sholat berjamaah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita bisa mengisi sholat-sholat kita dengan berjamaah, baik yang sunnah ataupun yang wajib khususnya. Ada beberapa fadilah-fadilah sholat berjamaah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawatul khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asiyah. Bagi orang yang melaksanakan sholat lima waktu serta berjamaah, maka Allah akan memberikan lima keutamaan bagi dirinya. Yang pertama, al-awalu la yusibahu faqrun fid dunya. Allah tidak akan memberikan kefakiran di dalam dunia. Artinya, Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya ketika di dunia. Subhanallah. Yang kedua, fadilah sholat berjamaah, yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Allah akan mengangkat bagi orang-orang yang mendawamkan sholat berjamaah dari siksa kubur. Dalam arti, orang yang mendawamkan sholat berjamaah tidak akan mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, fadilah sholat berjamaah, yu'ta kitabahu biyamini. Bakal kita akan mendapatkan buku amal catatan kita dengan tangan kanan kita. Karena kelak di yaumil mahsyar akan ada golongan-golongan yang mendapatkan amalan catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya, ada yang mendapatkan amalan catatannya dengan tangan kirinya, adapun dengan pundaknya. Sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan amalan catatan ibadahnya dengan tangan kanannya. Selanjutnya, fadilah sholat berjamaah yang nomor keempat adalah yamuru ala siratikal barqil hitami. Allah akan mudahkan, Allah akan cepatkan ketika ia melewati siratul mustaqim seperti cepatnya kilat. Seperti kita tahu, gambaran menyeberangi siratul mustaqim itu membutuhkan waktu sekitar 3000 tahun. Namun untuk bagi orang-orang yang mendapatkan sholat berjamaah, ketika menyeberangi siratul mustaqim itu sangatlah cepat seperti kilat yang sedang menyambar. Yang selanjutnya,
Yang nomor kelima, fadilah untuk orang yang menjalankan salat berjamaah dan lima waktu, yaitu yadkhulullah ta'ala al-jannata bila hisabin wal 'adabin. Allah akan memasukkan bagi orang-orang yang mendapatkan salat berjamaah ke dalam surganya Allah bila hisabin wala 'adabin, tanpa dihisab terlebih dahulu dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Masya Allah, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan sholat berjamaah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu, sahabat-sahabat gerah kreatif yang Allah muliakan, yuk kita bersama melaksanakan sholat-sholat berjamaah, khususnya yang lima waktu, umumnya seperti sholat tarawih, yang mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk sahabat-sahabat gerak ketip yang Allah muliakan. Sedikit bahasan, hidup hanya sekali, jadilah hamba yang berbakti kepada Allah Rabbi, agar kelak mendapat surganya nanti. Undur makola walatang durman kola, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.